Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi dengan saya pada praktikum kimia bahan alam penemuan obat. Kali ini kita akan melakukan praktikum isolasi komponen minyak atsiri dari serai atau Siambopogon witterianus. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami, menerapkan, dan menggunakan alat destilasi untuk melakukan isolasi minyak atsiri, entah apapun itu nanti jenisnya, tidak terbatas terhadap daun serai saja, serta dapat melakukan identifikasi dengan metode kromatografi lapis tipis dan menggunakan kromatografi gas mass spektroskopi atau GCMS. Setelah kita melakukan praktikum pinostrobin dan piperin, kali ini adalah praktikum dengan tema terakhir, yaitu melakukan isolasi minyak atsiri. Minyak atsiri sendiri adalah golongan terpenoid yang memiliki sifat khas minyak atsiri, seperti dia volatil, kemudian memiliki bau yang khas, seperti itu. Dan biasanya komponen minyak atsiri ini terdiri dari monoterpenoid ataupun sesquiterpenoid. Minyak atsiri digunakan secara luas untuk pengharum ruangan ataupun parfum. Selain itu, minyak atsiri juga banyak digunakan untuk memberikan cita rasa pada suatu makanan. Kali ini kita akan menggunakan serai, di mana serai merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan masyarakat. Selain digunakan dalam obat-obatan dan parfum, minyak atsiri sendiri memiliki efek disinfektan dan juga memiliki efek antiseptik. Kembali kepada serai, serai sendiri memiliki kandungan utama citronel dan geraniol, di mana kedua senyawa tersebut merupakan monoterpenoid. Pada praktikum ini kita akan melakukan dua tahap, yaitu yang pertama melakukan isolasi dengan menggunakan metode destilasi uap. Selanjutnya akan melakukan identifikasi. Identifikasi akan diawali dengan menggunakan KLT dengan reaksi semprot anisaldehid asam sulfat, dan kemudian setelah disemprot akan dipanaskan terlebih dahulu untuk melihat warna yang muncul. Nah, selanjutnya kita akan melakukan GCMS, di mana nanti akan muncul spektrum GC dan MS. Nah, di mana nanti akan dilakukan identifikasi terhadap spektrum GCMS tersebut. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan lanjut kepada video praktikum yang sudah kami buat. Silakan menikmati, semoga bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Terima kasih. Praktikum isolasi minyak atsiri dari tanaman serai tentunya dapat kita awali dengan memilih serai yang terbaik. Salah satu jenis serai yang terbaik untuk dicari atau diambil minyak atsirinya adalah serai wangi. Setelah panen, kita juga perlu melakukan pembersihan. Nah, pada waktu panen ini kita harus memilih waktu yang tepat, yaitu pada saat kadar air di dalam tanaman tersebut cukup sedikit. Bisa pada saat tidak turun hujan atau pada saat musim kering. Tujuannya adalah untuk mendapatkan minyak atsiri yang lebih banyak. Setelah itu, serai kemudian dipotong-potong. Karena dengan dipotong-potong ini akan membantu proses isolasi minyak atsiri. Kita dapat lihat pada gambar minyak atsiri yang dipotong-potong sesuai dan seragam sebelum dilakukan destilasi uap. Setelah dipotong-potong,
secara seragam, kemudian sereh dimasukkan ke dalam alat destilasi uap. Alat destilasi uap ini terdiri dari pemanas atau kompor, kemudian wadah destilasi atau dandang destilasi, diikuti dengan pendingin dan penampung minyak sirih. Semua sereh yang telah dipotong-potong tadi dimasukkan ke dalam dandang untuk isolasi. Pada prinsipnya, destilasi uap air ini menggunakan panas yang dihasilkan oleh uap air, kemudian membawa minyak sirih yang ada di dalam tanaman sereh menuju atas, menuju pendingin bola, dan pada saat menuju pendingin bola, suhu menjadi turun, dan kemudian minyak sirih tertampung pada alat yang ada seperti pada gambar. Proses pendinginan dilakukan dengan menggunakan aliran air yang kemudian kita masukkan ke dalam pendingin bola yang selalu terus mengalir sehingga suhu dalam pendingin bola tetap terjaga di bawah suhu 25 derajat Celcius. Setelah beberapa saat, kita dapat melihat bagaimana uap air kemudian membawa minyak sirih dan kemudian minyak sirih tertampung pada alat yang telah sedemikian rupa dibuat. Kita dapat melihat tadi minyak sirihnya berbeda, minyak sirih berada pada lapisan yang atas sedangkan air berada di lapisan bawah. Pada gambar kita dapat melihat bagaimana uap air kemudian naik menuju pendingin bola, kemudian jatuh kembali dan ditampung pada alat penampung minyak sirih. Setelah 3-4 jam, minyak sirih kemudian diambil dan dipisahkan dengan air yang berada pada alat tersebut. Kita dapat lihat bagaimana perlu kehati-hatian dalam mengambil minyak sirih agar tidak terlalu banyak campuran air yang tersisa. Kita dapat lihat ya, masih ada air yang tersisa di dalam pengambilan minyak sirih. Jika masih tercampur dengan air, maka dapat dihilangkan dengan menambahkan natrium sulfat anhidrat. Penambahan natrium sulfat anhidrat ini akan menyerap air yang masih tersisa dan kemudian kita dapat mengambil minyak sirih yang sudah terbebas dari air dan siap dilakukan identifikasi.